Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi menarik mengenai hotspot ya. Jadi, komputer kita itu bisa digunakan sebagai hotspot. Bisa, tentu saja bisa. Nah, kalau biasanya kita itu menggunakan hotspot itu menggunakan kayak MiFi atau kita menggunakan alat khusus gitu kan. Nah, ternyata komputer kita itu bisa menjadi hotspot, teman-teman. Waduh, mantap juga ya. Nah, aku pernah menggunakan salah satu dari hotspot-hotspot ini. Nah, jadi kita lihat pertama ya, satu-satu ya. Yang pertama adalah Connectify. Nah, kalau nggak salah dulu belinya $8 ya. Sekarang udah berapa nih kayaknya? Mungkin udah murah ya. Nah, di ini hotspot ini yaitu dia menjadikan komputer ini dia bisa dimasukin beberapa orang gitu. Jadi misalnya bisa dimasukin 5 orang gitu untuk main internet. Nah, kita ngambil internetnya bisa dari WiFi, bisa dari LAN dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya di share. Dan kelemahannya kalau kita pakai hotspot itu otomatis ya kita nanti kecepatannya berkurang. Nah, di sini kita lihat by now berapa sih harganya sekarang ya. Barangkali udah murah gitu kan. Teman-teman silahkan beli yang original. Memang yang crack ada ya, tapi bagusnya yang original, teman-teman ya. Biar lebih berkah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini $60. Kalau dulu itu aku beli setahun ya, setahun aja itu murah sekitar $8. Nah, $8. Nah, di sini ada hotspot Pro, ada Max, ada Max 3 kali. Jadi kita bisa mengatur settingannya mulai dari kata sandi dan nama dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini virtual router. Nah, ini juga ini gratis ya, maksudnya gratisnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini, virtual router manager. Jadi gampang banget ya. Nanti kita buatlah videonya cara setting hotspot. Nah, ini MariFi ya, download MariFi. Nah, kalau ini tadi ada yang gratisnya enggak ya? Itu. Risk free 30. Oke, siap, enggak ada yang gratisnya tuh. Ya. Nanti kita coba yang lain ya. Download MariFi. Nih, download ya. Download version Russian dan lain sebagainya. Ini oh ini gratis juga, coy. Ya. Ini enggak mau dia. Mungkin udah tutup. Turn on Windows laptop and hotspot. Sharing is so simple. Waduh, memang sesimpel itu ya. Nah, screenshotnya ini jadinya seperti ini. Internet source-nya. Oke, feature connect up to 10 device ya. Aplikasi size-nya kecil 400 KB. Dan ini kayaknya gratis. Jadi, waduh, makin banyak yang kasih gratis yang memang mantap. Top Marco top ya. Ini my public wifi. Ya, internetnya lagi kacau. Nih. Jadi bentuknya seperti ini, my public ya. Ini kayaknya gratis juga, teman-teman. Free download. Nah, ini yang ini Nearsoft. Nearsoft ya, Nearsoft copyright 2016. Oh, udah lama juga ya, berarti udah 4 tahun Nearsoft. Nah, ini juga gratis ya. Kalau yang ini OS Toto download ya, OS Toto Mac. Jadi ini mungkin untuk Linux ya. Ada tampilan Linux ya. Windows driver, Windows bisa juga ya. Windows. Nah, jadi itu saja teman-teman sih ya. Connectiva, Codeplex, MariFi dan lain sebagainya, teman-teman bisa cari di sini, bisa gunain secara simple gitu kan. Apalagi ini M hotspot simple, sharing is so simple. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.